Bulan Ramadan kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca Al-Qur'an. Nabi juga seperti itu, banyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan Qur'an Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk dan pembeda dari perbuatan, kejahatan, dan kebaikan, jadi kita diperintahkan baca Al-Quran. Bahkan, kalau kita punya waktu yang luang, kita sempatkan untuk membaca terjemahan Al-Quran. Dan kalau kita masih punya waktu yang luang, kenapa tidak kita membaca makna dari terjemahan tersebut dari buku-buku tafsir? yang Alhamdulillah sekarang sudah banyak diterjemahkan sisa kita membaca apa yang telah diterjemahkan oleh guru-guru kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW di bulan Ramadan setiap malam didatangi oleh Malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka perbanyak baca quran Kalau bisa satu juz satu hari Alhamdulillah kalau bisa lebih banyak ya perbanyak lagi dua juz mungkin. Maka kita lihat salah satunya Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang dikenal di Indonesia dengan Imam Syafi'i. Beliau menyelesaikan Al-Quran 60 kali selama satu bulan. 60 kali selama satu bulan. Berarti beliau menyelesaikan satu hari 60 juz. Jadi 30 juz, 30 juz. Jadi Beliau menyelesaikan dua kali tamat dalam dalam satu hari. Inilah semangat orang-orang terdahulu. Sehingga wajar keberkahan Allah berikan. Kebaikan Allah berikan. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka tingkatkan keimanan kita. Perbanyak baca Quran.